keputusan yang dibuat berdasarkan politik, kerajaan takkan melabu ataupun memberi peruntukan yang begitu sekali banyak kepada Negeri Pembina. Itu satu bukti di mana kerajaan persekutuan tak pernah membezakan antara politik kepartian dalam mereka meluluskan peruntukan ataupun memberi apa-apa kelulusan dalam bidang apa saja sekalipun. Kalau kita lihat bagaimana jembatan kedua dibina, bagaimana jalan-jalan rantaian kelilingnya berdasarkan tiga projek yang kita buat untuk menyuraikan trafik berjumlah hampir 1 bilion, jembatan kita 45 bilion, airport yang kita besarkan 250 juta, the list goes on and on. Hospital kita buat dengan di Seberang Jaya ni 400 juta dan cadangan di pembesaran buat wanita dan kanak-kanak kita besar 250 juta panjang senaraya, dan kita dapat senaraikan hampir 20 bilion projek-projek kerajaan persekutuan yang diberi dalam masa tempoh 8 tahun belakangan ini. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan keputusan dalam membuat keputusan tidak sekali meletakkan perbezaan politik dalam keputusan kita. Komen tentang tapak laut ini, pulau buatan yang nak dibuat di selatan balik pulau ini, kita tunggu orang IAI yang akan dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar. Mereka ada kepakaran, mereka ada expertise, mereka ada pengalaman, dan beri masa dan ruang untuk mereka buat keputusan. Kerana bukan mudah untuk mereka memberi kelulusan atau memberi kebenaran satu-satu projek tanpa melihat technical detail, ya? Tanpa melihat segala yang perlu mereka pertimbangkan dalam membuat satu-satu keputusan.